ให้ได้สองเม็ดหนึ่งแค่นั้นkali ini aku mau review dekorasi villa yang ada di depan amusement park jadi yang udah update pasti udah tahu dong ya. Oke, langsung aja kita ke lokasinya. Di sini aku pakai mobil ya guys, jadi ini villanya itu keren banget guys. Bagi yang belum update silahkan di update, udah ada update-annya. Cuma kalau untuk bisa mabar atau enggaknya aku juga enggak tahu, aku skip biar enggak lama gitu. Jadi lokasi villanya itu dekat perumahan-perumahan gitu guys, tapi kalau aku rasa sih ya itu villa atau rumah paling mewah di kompleks yang ini. Kalau misalnya ada itu aku mohon ya guys. Nah terus-terus aja di atas sana, kalau naik mobil memang suka ketabrak ketabrak, jadi maklumi aja ya. Kita belok, terus sana udah kelihatan banget ya, cuman nggak terlalu kelihatan karena kalau di aku nggak terlalu kelihatan karena udah aku tembokin gitu. Nah kan, aku bilang lurus-lurus, udah sampai. Parkir di luar aja guys, soalnya nggak ada tempat parkir di dalam. Untuk hiasan di depan pas mau masuk aku garis siapa apa normal-normal aja karena kursinya itu sudah 188, takutnya nanti ngelag ya guys. Nah ini dia, oke kita masuk ke sisi itu ya guys. Di sini aku isi cherry blossom, di situ cherry blossom lah. Terus di sana sudut di sudut belakang rumah aku isi tempat bakar sampah ini guys. Terus di sini aku taruh kayak tempat nongkrong-nongkrong gitu. Kalau misalnya kamu tamu dari luar, kamu orang tua gitu guys. Jadi duduk di sini aja, gak harus masuk ke dalam. Nah terus di sini tumpangannya aku pakai ini aja ya guys. Pakai ini aja. Terus di sini aku isi glass, wall yang glass. Di atas pintu masuk hiasan, aku lupa nama hiasannya apa, pokoknya hiasan nomor satu ya guys. Nah terus di sini dalam kemari aku mau isi, untuk di sini aku isi kayak dan gini ya, gimana ya kayak bet-bet gitu guys. Terus di sini ada kolam renang, kolam renangnya aku guys siapa apa di atasnya, di dalamnya. Cuman di samping kolam renang aku isi sabuton kalau saya mau tunggu-tunggu berenang gitu, atau udah habis berenang tapi mau duduk-duduk gitu, duduk di sana aja. Di sini aku isi cherry blossom, di sebelah sana aku isi tria, di sini aku isi cube terus dilebarin, ditinggiin biar kalau mandi di kolam itu gak kelihatan sama orang-orang guys. Itu loh, gimana ya, pokoknya kita nyemplung itu ya. Nah tadi yang belum update cepatan update, nanti kalian bakalan dapat villa ini, tapi ruangnya masih kosong gak ada hiasannya. Di sini dua sepeda warna pink sama warna ungu. Aku biasanya kalau main game ini suka bawa-bawa perempuan gitu, kayak kita main bareng gitu loh. Nah gini guys, keliling taman, keliling kompleks gitu lah. Nah lanjut kita masuk ke dalamnya. Nah untuk film ini temanya tema Natal ya, kan tema Natal juga sih, pohon-pohon itu cuma jadi hiasan doang. Selamat hari Natal yang merayakan ya guys. Di sini aku si orden metalik, terus warnanya biasa aja guys. Terus di sini isi ruang tamu lagi guys, kalau misalnya udah malam atau siang-siang gitu kan panas, jadi duduk situ aja. Di atas itu aku isi rangkaian-rangkaian bunga warna putih. Di sini aku isi chips arsitektur gitu ya. Untuk di sini sekatnya aku nggak isi sisi samping-samping, jadi aku isinya segini. Kalau di rumah saya kayak gini guys ya. Ordernya itu ada dua, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Dan yang aku pakai itu kurtain R dan L. Di sini ruang keluarganya. Di
itu ada rangkaian bunga putih juga. Di sini ada kuteng yang glass biar agak transparan gitu. Terus di sini aku sih futon yang satu. Biasanya kalau nonton TV sih suka baring-baring kayak gini guys. Nah, suka baring-baring kayak gini kan. Nah, terus di sini Christmas plan A. Di sini ada Christmas, pokoknya pohon Natal ya. Di sini aku sih sofa, terus di sana TV rak sama TV-nya. Oke, langsung aja kita ke dapur. Untuk di dapur, aku rasa dapurnya masih kosong. Gak tau kenapa, aku gak tau mau siapa lagi. Jadi kosong gini guys. Nah, di sini aku microwave, di situ kulkas dan ditutup di sini kayak tempat cuci piring, cuci piring. Ini kayak tempat potong-potong gitu guys. Sorry, muncul nanti. Di sini ada tempat potong-potong, terus di sini kayak ada masakan-masakan gitu. Di kulkasnya aku isi es mochi, ada kue, cake, terus ada Valentine box yang coklat ya. Valentine coklat yang box. Terus di sini aku isi for time juga. Material chatnya itu bukan yang anak kampanye yang metalik tapi yang gloss lalu terus warna biru. Di sini aku siapkan piring, di atas itu ada piring, ada mangkuk, ada semangka, terus ada apelnya. Di sini aku isi meja, terus di bawahnya ada laci gitu. Di sini tempat cuci tangan, mohon maaf kalau airnya tembus. Nah, gak tau atur itu. Di sini ada dining set makan-makan gitu. Terus di sini kayak ada lukisan besar yang bergambar pohon kelapa. Oke, langsung aja kita ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya juga aku rasa seperti kosong aja gitu, gak temu siapa. Seperti selengkap sesingkap gitu lah. Sesingkap ya, pokoknya lengkap-lengkap tuh aja ya guys. Di sini ada tempat-tempat cermin, cuci tangan. Terus ini ada lukisan kucing, aku pakai ASCII art. Yang belum tahu kalian bisa komen, nanti aku buat tutorialnya. Di sini kursi laptop, terus ada showernya juga. Nah, terus di sini aku isi apa ya, WC ya, apa sih namanya, ya toilet itu, cepat guys. Langsung ke lantai 2 aja ya. Nah, untuk lantai 2 gini guys, untuk ruangan yang ini aku gak terlalu biasa apa-apa karena udah ketemu siapa lagi. Di sini aku isi yang nyala-nyala warna putih itu loh, cuman aku warnain. Di sini kutain R dan L, warna material cengiknya itu yang apa sih, yang apa yang namanya metalik. Di sini ada bookshelf, di sini ada piano, terus ini kayak ada snowman gitu ya. Tembus loh guys. Oke, terus di sini aku taruh kursi. Gak tau kenapa pengen aja taruh kursi di sini gitu. Terus di sini aku isi TV lagi kalau misalnya malas perlu nonton TV gitu, bisa nonton di sini. Di sini aku isi lemari itu warna pink, terus kasih kartu. Nah, terus ini kamarku. Nah, mohon maaf ya kalau nggak estetik, aku udah berusaha estetik mungkin. Di sini tak apa, bed yang satu tuh ada rangkaian bunga, di situ kayak ada rambut ambar. Terus di sini laci-lacinya isi dua guys. Di sini ada bookshelf, terus ini meja kerja. Di situ ada file, ada laptop, ada apa sih ini, sepertinya meja yang terbaru ya guys, cuma aku pendekin dikit. Terus itu ada ASCII art yang 3D warna SD yang warnanya bisa berubah-ubah, warna hitam sama warna pink. Keren enggak? Bagi yang enggak tahu, kalian komen aja nanti aku buat tutorialnya. Terus di sini aku isi cermin ya. Iya, aku di situ isi cermin, belakangnya aku isi kayak cahaya gitu guys. Di sini aku isi hairspray, terus digetengin gitu. Oke, lanjut ke sini. Nah, di sini kosong karena aku gak tau mau siapa lagi nih, kayak kok taman di atas gitu. Bagi yang setuju aku buat morning routine, tinggal komen di komentar, nanti aku buat kalau ada waktu. Kalau ada waktu terus memori aku mendukung, aku bakalan buat guys, tenang aja kok. Oh iya, lupa. Terus di
sini puisinya itu kurtain R dan L yang gloss terus warna emas. Pokoknya menurutku itu warna-warna biar melengkapi atau warna-warna yang bikin apapun estetik emas dan cemerlang. Di sini ku isi cair C karena biasanya suka bengong-bengong lihat ke jalan, guys. Adem gitu lah. Terus di situ ku isi cari basem, di situ juga cari basem. Ini strollernya taruh-taruh aku isi aja, guys. Gak tahu mau pakai apa tapi biar ada di sini tuh lah. Di sini aku isi sepeda. Khusus sepeda di sini, guys. Jadi cuma satu aja karena kalau pakai teman tuh kayak full gitu lah. Kalau mau ajak teman tinggal sepedaan di bawah aja. Terus di sini aku isi outside light. Di situ aku isi sofa, lalu kabel. Di sini aku isi kotak kartu kalau misalnya mau makan siang atau pengen nikmati suasana-suasana gitu, guys. Oke, sekian review dari saya. Jika kurang bagus atau kekurangannya, saya minta maaf ya, guys, soalnya aku gak tahu dekorasi ya, gak terlalu tahu tentang dekorasinya, aku masih pemula juga. Oke, jangan lupa like video ini, like, comment, and share, subscribe ke channel ini, nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari aku. See you, bye-bye.